Dah muncul ya. Okey, assalamualaikum puan. Waalaikumsalam doktor. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi Puan Liza Arif ni adalah merupakan sis master yang baru dalam di bawah bimbingan Sherarus Master Puan Tun Nurul Huda. Jadi pastinya orang tertanya-tanya kenapa kita dalam atom ini nak fight untuk dapat mastership yang pertama, iaitu sales master. Sebab dalam atom ini dia ada dua bonus sahaja. Satu bonus general bonus yang dibayar setiap minggu hari Selasa, dan satu lagi mastership bonus yang dibayar pada 7 hari bulan dan 22 hari bulan kepada mereka yang capai tahap mastership. Jadi kalau kita tak masuk mastership, kita hanya akan dapat daripada 70% yang saya kata, nanti saya akan ceritakan, daripada 70% keuntungan yang Atomy nak agihkan, 6% diberikan kepada center-center, iaitu yang buka, kita pergi kat mana nampak pusat education center, pusat Atomy, mereka ni akan berkongsi 6%. 44% diagihkan dalam bentuk general bonus, dibayar setiap hari Selasa. Dan 20% daripada tabungan yang 70% keuntungan, 20% diagihkan hanya kepada mereka yang berjaya masuk ke peringkat mastership. Kan? Jadi bila dah masuk mastership, dan kalau kita seseorang itu mampu kekal sebagai sales master setiap cycle, maka sebulan potensi pendapatannya adalah antara RM8,000 ke RM12,000. Dan Puan Liza kita, sales master yang baru, dia baru saja berjaya melayakkan dirinya ke dalam mastership yang pertama. Dan semalam 7 hari bulan, okey, adalah yang mana beliau pertama kali menikmati bonus mastershipnya. Okey, ni Puan Liza, mungkin ada di antara mereka yang nak tahu kenapa ya Puan Liza kita ni, kenapa SM Liza ni nak sangat fight untuk mastership ni. Berapa lama dia jadi ahli? Kenapa kali ni beria-ria dia nak fight sangat dan bersungguh-sungguh dia nak fight, kan? Apa yang dia fikir? Apa yang dia sanggup lakukan dan apa yang diharapkan? Silakan Aliza. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, terima kasih doktor bagi saya peluang untuk menjadi sales master yang saya tak pernah mimpikan pun sebelum ni, tapi hari ni alhamdulillah semua tu berlaku lah bulan 11 baru-baru ni, iaitu seminggu lepas ni. Untuk rakan-rakan yang pertama kali mendengar business review Atomy ni, saya ucapkan selamat datang. Dan sebenarnya anda telah memilih satu perniagaan yang betul-betul yang betul-betul jika anda fokus dan konsisten buat, insyaAllah kita akan berjaya. So macam ni, sebenarnya saya ialah ahli biasa yang berdaftar di bawah rangkaian Puan SRM kita, Tun Nurul Huda, lama 1 tahun lebih. Okay, dan saya ialah product lover lah lama ni. Dan saya tak pernah pun bercadang nak dapat mastership dan sebagainya lah. Tetapi seperti yang tuan-tuan tahu, produk Atomy ni dia lain. Dia tak macam produk yang terbeli kat seraya. Dia ada satu kualiti yang sangat mereka idaman setiap orang. Okey. Dia kualiti dia setanding harga-harga setanding produk-produk di pasaran yang harga dia RM1,000, tapi di Atomy kita boleh dapat dengan harga less than RM1,000. Contohlah untuk skincare. So macam ni, daripada pengguna biasa kan, saya memang membeli barang setiap bulan. Dan selama setahun saya dah beli, saya tengok saya punya personal PV dalam lingkungan RM500,000. Dan disebabkan saya berdaftar pada awal hari itu, dan saya juga ditukarkan ke distributor oleh SRM Tun Nurul Huda, dan secara tak langsung saya punya left leg tu, kaki kiri, dia telah berjaya berkembang. Dan di belah kanan saya, saya ada juga buat. Dan saya buat santai-santai saja. Saya tak buat betul-betul konsisten dan fokus lah.
Dan selama setahun tu saya dah masa pairing. Adalah income pun per 4 angka. Bagi saya itu satu bonus sebab saya product lover yang saya suka dapat income dan saya beli produk ibaratnya dapat benda percuma. Okey. Tapi apa yang membuatkan, apa yang cetuskan saya untuk jadi SM? Ini saya nak berterima kasih pada SRM kita baru, Tuan Jiraimi. Tuan Jiraimi, anda sebenarnya adalah pencetus semangat kami yang ahli biasa. Tapi macam nak kata Tuan Haji, dengan perancangan dan taktikal yang Tuan Haji tunjukkan tu, rasanya bukan saya seorang je untuk uja, ramai lagi sebenarnya. Cuma mereka belum, mungkin belum bersedia ataupun belum nampak lagi lah. Tapi saya harap lepas ni mungkin ramai orang yang tengok lah peluang ni. Okay. Yang kedua, apa yang buatkan saya rasa tercabar sebenarnya SM kita yang baru, Puan Wan Fariza. Dia macam saya dah setahun jadi pengguna dan dia pun beriria nak jadi SM. Dan saya rasa dua-dua benda ni, dua-dua aspek ni betul-betul buat saya rasa nak juga jadi SM. Okay. So bila saya bercadang nak jadi SM tu, sebenarnya saya punya apa tu leader belah kanan ya, Tuan Haji Rahim, itu ayah abah kepada SRM kita, Puan Tunu Uda. Dia sangat bagus sebab dia selalu update pada saya pembelian peribadi saya berapa, dan dia juga mengatakan saya ialah product lover dan banyaklah benda-benda yang dia beritahu kan. So dari situ saya tanya saya, kenapa saya tak nak jadi SM? Maksudnya kenapa saya nak rebut peluang jadi ambil mastership ni? Dan bermulalah hari tu saya berbincang dengan Puan Tunu Uda kita, dan dari situlah bermulanya perjuangan selama 7 hari. Okay, 7 hari ya, saya rasa macam mimpi sebenarnya. Tapi bila saya mula bercakap dengan Puan Tunu Uda dan dia pun nampak, dia tengok saya punya account, okay, dia buka semua. Dan masa tu jugalah GTA pun membantu. Dengan membantu macam mana, DTA menunjukkan saya strategi dan juga perjalanan bagaimana nak capai SM dalam masa terdekat. Okay. Bagaimana, soalan dia bagaimana. Okay. Lepas sebenarnya kan, kalau nak saya nak share kan, bila saya bercakap dengan Puan Tunu Uda, okay, Tuan Tunu Uda kata ini adalah jalan dia. Dan bila Liza free, anda tahu tak sebenarnya saya tak free hari tu. Saya tengah buat kereta, hantar anak ke sekolah. Dan saya hanya ada waktu 30 minit je selepas waktu lunch hour. Tapi sebabkan saya nak juga jadi SM, tak kira lah apa yang berlaku pun saya nak juga jadi SM. Kan nampak kan dia punya determination. Saya pun tak tahu kenapa, tapi saya rasa saya nak juga jadi SM. Sebab saya nak dan saya nak juga. Okay. So saya cakap dekat Puan Tunu Uda, okay, saya ada masa sebelum lunch hour. Dan saya Zoom meeting masa tu dengan Dr. Ketengku dan Puan Tunu Uda, dan saya dalam kereta, masih di parking kereta. Saya rasa macam tak percaya, tapi saya nak juga jadi SM, saya kata. But, bila doktor tanya, Puan Tunu Uda tanya, dia ada masa. Saya tak ada masa sebenarnya, tapi saya adakan masa. Okay, nampak tak kat situ? Saya adakan masa walaupun saya di parking kereta. Okay, saya ambil iPad kat rumah tengah hari tu, lepas tu saya buka je. Walaupun ada orang depan tu tengok saya macam cakap seorang-seorang, macam orang gila juga. Saya buka iPad dan saya cakap dengan Dr. Tengku masa tu. Tapi saya masih ingat. Dan tarikh itu adalah 23 November 2021. Jam 1.48 tengah hari. Saya masih ingat. Okay. Lepas tu, apa yang berlaku masa tu? Dr. Tengku, dia tunjukkan saya. Ini projection untuk saya buat, untuk saya jadi sales master. Okay, lepas tu saya tengok macam mana saya nak buat ni. Doktor, lepas tu Puan Tunu Uda tanya, Liza nak fight buat sales agent ke, special agent ke, ataupun sales master? Anda rasa apa saya jawab? Agak-agak. Saya jawab saya nak SM, padahal saya tak tahu pun macam mana saya nak dapatkan SM. Sebab saya kata saya nak. Itu yang dalam fikir saya nak. Kita mesti kata nak. How we want to do it, nanti kita fikir. Kan macam kat apa tu SRM kita yang baru kat Sawah kan, kat Wawa dia cakap, doktor suruh buat, okey boleh, tapi macam mana nak buat, nanti fikir. Okey, macam tu lah lebih kurang. So lepas tu perbincangan tu, penonton dengan GTA tunjuk ni apa strategi yang boleh saya lakukan dengan grup saya yang sebelah kanan tu agak kecil. So
ada cara dia, tapi cara tu memang kena execute cepat. Cepat dan tepat. Okay, so saya macam, oh, boleh saya buat ni kan? Mampukah saya ni? Saya ni dah lah, nampak tak? Confident level tu naik turun, naik turun, naik turun. Tapi Alhamdulillah, saya masuk office pada jam 2:30 petang dan saya kata, aku nak buat. Aku nak buat. Aku nak je SM bulan ni. Okay? Lepas tu, okay, strategi doktor simple. Tapi tepat, padat dan memang saya rasa paling terbaik lah doktor ya masa tu. Sebabnya peserta doktor ditunjukkan saya macam mana saya nak jadi SM. Dan dalam masa yang sama, saya special agent kan rakan-rakan dan juga BP saya di sekolah panel. Dan saya juga boleh skor dealership hari yang sama dan juga skor pairing tertinggi pada hari yang sama. Tapi semua tu kena buat pada waktu yang sama, pada hari sama, supaya kita boleh capai apa yang kita target kan. So lepas tu bermulalah perjalanan tu. Okay. Perjalanan tu sebenarnya bukanlah senang. Bayangkan ya, benda yang kita nak buat tiba-tiba dan kita kena betul-betul rancang. Okay, saya mula berbincang dengan diri saya kan, siapa yang nak jadi special agent, siapa yang nak jadi agent. Okay, so kami ada hanya 5 team player saja. Nampak macam kelakar kan, 5 team player. Okay, so macam mana nak buat? Bermula saya cakap kepada diorang, kalau kita nak, kita mesti buat bersama-sama lah. Kalau kita tak nak, kita tak boleh buat apa-apa. So dalam masa 5 hari tu, berbagai-bagai lah benda. Saya mula rancang apa saya nak beli, apa yang saya nak beli. Dan masa tu kalau tuan-tuan ingat kan, kita ada promosi TV Up kan. Okay, TV Up sebenarnya banyak membantu pula. Membantu sebab kita tak perlu beli. Contoh kalau kita nak cukupkan TV ya, untuk kita 5,000, kita tak perlu beli RM5,000. Ada cara je, ada calculation yang jadi. Saya sarankan sangat-sangat ya pada siapa yang nak buat untuk SM for the next cycle, jika ada promosi TV Up, anda rebutlah peluang tu. Saya cakap saya sebab anda tidak perlu fikir banyak-banyak tau. TV Up ni memang orang tu dia bagi kita benefit yang kita cepat. Macam mana apa ni, setelah master yang baru Pak Umirus dapat setelah master kan. Saya rasa ini juga kerja yang dia boleh lakukan juga lah. Okay. So kenapa saya nak research master? Sebab saya geram. Sebab saya geram. Kenapa saya tak jadi apa-apa dah setahun ni? Dan apa saya nak jadi tahun depan kan? Okay. Saya geram sangat. Tengok orang bila saya masa saya tak boleh jadi. So, then saya buat lah. Bila saya ada geram saya buat. Okay, saya rasa semua orang kalau anda ada rasa geram nak buat, anda mesti keluarkan lion dalam diri anda. Setiap orang ada lion tu. Percaya tak? Cuma kadang-kadang dia menyorok. Lepas tu kadang-kadang kita yang sekat dia daripada keluar. Keluarkan lion tu dan anda akan dapat sis master yang pertama. InsyaAllah. Okay, doktor, sedikit lah kongsi saya. Baik, itu dia. Perkongsian yang sangat menarik daripada apa ni SM Liza Arif kita. Memang ketika bila saya interview dia, kira jumpa macam interview lah, tanya dia. Saya tanya dia betul-betul, betul ke nak ni? Kan? Sebab apa? Sebab saya tahu kalau dia betul-betul nak, maka dia akan lakukan apa sahaja. Dan dia memang nekat. Dia memang nekat. Tak boleh dah, tak boleh sabar dah, nak juga. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika dia mula buat keputusan nak dapat SM cycle itu, kaki kanan dia, kaki kiri dia 33 juta PV terkumpul, kaki kanan dia masa tu kosong-kosong PV, kosong PV bermula asalnya. Jadi we make things happen. Saya atur strategi, saya beritahu jangan lari daripada strategi yang dah dibuat. Follow betul-betul dan pastikan apa ni tepat pada masanya dan sebagainya. Alhamdulillah, tahniah syabas kepada Liza dan perjuangan seterusnya adalah mula terus bersama-sama dengan sales master agent, dengan special agent yang bersama-sama untuk mula mengembangkan rangkaian, membesarkan rangkaian, mula aktif. Dan sebenarnya beliau sudah pun lihat ke depan. Apa sasaran selepasnya, Liza? Sasaran seterusnya, doktor, saya nak jadi diamond master. InsyaAllah. Dengar tu. Dapat saja sis master, beliau ni ada ciri-ciri Haji Raimi juga ni. Kan, sebab dia banyak dengar Haji Raimi duk cerita ni kan. Jadi
dah jadi sales master, dah nampak kejar diamond master, dah dapat diamond master, kejar Sharon Rose master. Ini sebenarnya adalah ciri-ciri orang yang berjaya, dan saya suka.